Semua data mohon dibaca dengan baik dan dimasukkan ke dalam, diserahkan ke dalam bank data. Silakan. Penelitian tentang pengobatan penyakit pandemi dan rekayasa sosial menghadapi pandemi bersumber pada Serat Cendini yang ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwono V di Surakarta pada awal abad ke-19. Naskah ini oleh Karkono Kamajaya dicetak pada tahun 1080-an sebanyak 12 jilid. Ada sekitar 3.800 halaman yang perlu kami baca untuk mengumpulkan data-data. Dan juga kami menggunakan naskah asli untuk triangulasi data dan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ini, kami berhasil mencetak dua buah buku yang siap diedarkan. Yang pertama adalah Tradisi Pengobatan Penyakit Pandemi berbasis manuskrip abad ke-19. Dan yang kedua adalah Rekayasa Sosial Penanganan Bencana COVID-19 bersumber dari manuskrip Jawa kuno. Buku ini sangat bermanfaat karena berisi tentang resep dan ramuan racian tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menangani bencana COVID ini agar segera selesai dan berlalu dari kita. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kekuatan. Semoga dua buku ini bermanfaat untuk kita semua.